اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد. أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قمر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قمر الهداية حبيبي طبيعي شفيعي قمر قمر الهداية وكوكب العناية الربانية مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من تولاه مولاه بالحفظ والحماية والرعاية سرمديا وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على جميع الأنبياء والمرسلين ذوي المرات العلية فكان حبيبي للأولين مبده وللختام وللآخرين ختام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وشرف أمته على الأم سابقة القلبية فنال بحبيبها نالا فنال بحبيبها نالا فنال فنال فنالت بالنبي
درجة القرب والسعادة والاهترام. صلوا على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزل في تشريف الله آية قرآنية قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أحمده تعالى أن جعلنا وإياكم من هذه الأمة المحمدية الفائزة بالوصول إلى دار السلام. وأشكره على هذه العطية وأسأله العفو والعافية لي ولكم ولجميع المسلمين وحسن الختام. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Karena pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara haflah ikhtitam siswa-siswi kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta tahun 2024. Salawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita bersalawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaatnya besok di hari akhir. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dalam acara haflah ikhtitam siswa kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta, di mana tidak terasa 6 tahun sudah di MI Takmirul Islam ini, kisah ini hampir usai. Tantangan hidup berikutnya telah menanti. Tak ada lagi kunjungan karena madrasah ini bukan tempat berulang. Dimulai dari jejak langkah yang sebentar lagi beranjak bersama kenangan yang tak terlupakan. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta, Bapak Kiai Haji Idris Sofawi, dan yang kami hormati
Bapak Irma Yohansyah, Magister Agama, selaku Kepala Madrasah MI Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati, Bapak Ibu Guru dan Karyawan MI Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati, para tamu undangan. Dan yang kami hormati, Bapak Ibu Wali Siswa kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Dan tentunya, yang paling istimewa, siswa-siswi kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara Haflah Ikhtitam pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang keempat prosesi Haflah Ikhtitam, acara yang kelima ucapan terima kasih dan testimoni dari siswa, acara yang keenam sambutan-sambutan, acara yang ketujuh pembekalan siswa, acara yang kedelapan penganugerahan bintang karakter dan award, acara yang kesembilan tampilan dari siswa, acara yang kesepuluh pembacaan ikrar alumni dan launching ikatan alumni, acara yang kesebelas pembacaan doa, dan acara yang terakhir yakni penutup. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pagi hari ini kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Kitab dengan harapan acara pada pagi hari ini dapat berjalan lancar tiada halangan suatu apapun. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Hadirin yang kami hormati, dilanjutkan dengan acara yang kedua, yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Aminah Husin Al-Jufri. Kepada Ananda Aminah dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ
فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Semoga dengan lantunan kalam ilahi tadi kita semua mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, menuju acara yang berikutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ananda Anissa Miftahul Jannah dari kelas 6 Umar bin Khattab. Dimohon kepada para hadirin untuk berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, meniti acara yang selanjutnya yaitu prosesi haflah ikhtitam. Sallallahu ala Muhammad. Allahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Arus al-Khafiqain, ya Habibi, ya Muhammad, ya Arus al-Khafiqain, ya Muayyad, ya Mumajjad, ya Imam al-Qiblatain. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghani, anta misbahu suduri. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.
Selamat datang, wahai muridku. Kami ucapkan kembali ketika pertama kali engkau menginjakkan kaki di sekolah ini. Langkah-langkah kecilmu dengan malu-malu bertemu dengan guru dan teman barumu. Engkau yang dulu belum lancar melafalkan kata dan menghitung angka, kini kau telah pandai dalam segalanya. Setiap hari, canda tawa dan senyummu menghiasi hari-hari kamu. Engkau asyik belajar bersama gurumu dan bermain gembira bersama temanmu. Namun sayangnya, kini telah tiba saatnya kita untuk berpisah, wahai muridku. Tapi bukan berarti kenangan indah kita akan terhapus begitu saja. Untuk itu, jadikan guru-gurumu selalu ada dalam hatimu sebagaimana engkau selalu ada dalam hati kami, wahai muridku. Karena selamanya kami akan tetap menjadi gurumu. Wahai muridku, betapa berat hati ini untuk berpisah denganmu. Karena kami, guru-gurumu, sungguh menyayangimu. Akan tetapi, waktu terus berjalan. Setiap pertemuan, pasti ada perpisahan. Untuk itu, kami ikhlas melepasmu demi masa depanmu. Maafkanlah guru-gurumu jika ada salah dalam lisan dan perilaku. Selamat jalan, muridku. Tetap semangat berjuang meraih cita-citamu. Jadikanlah sholat dan Al-Quran sebagai perisaimu. Doa guru-gurumu akan selalu menyertai. Ingatlah bahwa kita hanya berpisah raga. Sejatinya ikatan ruh akan tetap ada. Ya Rob, kuatkanlah ikatan ini dalam bingkai pengikatan dan pengukuhan siswa-siswi kelas 6 MI Ta'mirul Islam Surakarta tahun ajaran 2023-2024. Thank you.
padaku jika berada di sisi. Engkau yang selalu menerangi langkah kami, mendidik akhlak serta sanubari. Sepenuh jiwa, setulus hati, engkau lakukan hari demi hari. Hingga kini tibalah saatnya kami memohon restu dan doa untuk masa selanjutnya. Darimu, oh Guru tercinta. Thank you.
Thank you.
Waktu terus berpacu merangkai detik demi detik, menit demi menit bergulir hingga saat ini. Memahat satu peristiwa menjadi kenangan yang indah terukir. Anak-anakku, masih ingatkah kalian saat pertama kali kaki kecil kalian memasuki madrasah ini, berseragam baru, menyandang tas berwarna hijau itu? Beberapa dari kalian tertawa riang, namun tak sedikit enggan melangkah melawan keraguan. Namun senyum tulus Bapak Ibu gurumu menyambutmu, menghilangkan rasa takut. Uluran tangan mereka menuntunmu menapaki dunia baru. Dan saat uluran tangan mereka kau sambut dengan sapaan, "Assalamualaikum Pak Guru, Assalamualaikum Bu Guru." Seketika itu hati kalian tertaut, membentuk ikatan yang tak akan lekang oleh waktu dengan mereka, Bapak Ibu gurumu. Anak-anakku, 6 tahun sudah kalian memberikan warna, bertumbuh dengan penuh cinta, canda dan tawa, kadang juga kecewa. Tingkah polos kalian tak pernah gagal membuat Bapak Ibu gurumu tertawa. Sesekali tingkah polos kalian memicu amarah, namun prestasi demi prestasi yang kalian torehkan selalu membuat Bapak Ibu gurumu bangga. Anak-anakku, selama 6 tahun pula Bapak Ibu gurumu membersamaimu, mendidikmu menjadi hamba yang berhati dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, anak-anakku, songsonglah mereka, Bapak Ibu gurumu, bersimpuhlah di hadapan beliau, mintalah doa terbaik, mintalah maaf yang paling tulus dari sudut sanubarimu. Agar mudah jalanmu untuk menggapai cita-citamu. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi prosesi acara Haflah Ikhtitam siswa-siswi kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Hadirin yang kami hormati, meniti acara yang berikutnya, yakni ucapan terima kasih dan testimoni perwakilan dari siswa kelas 6 yang akan dibawakan oleh Ananda Aisyah Akila Khairunisa, Zafira Adelina Rakesya, dan Zidan Ar-Razi Syah Maulana. Kepada Ananda yang disebut namanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Irma Yohansyah selaku Kepala Sekolah MI Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati Wali Kelas 6 dan Bapak Ibu Guru serta para staf MI Takmirul Islam Surakarta. Yang kami hormati orang tua, wali murid, dan para tamu undangan serta teman-teman seangkatan yang kami sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam kesempatan kali ini, kita dapat berkumpul di acara perpisahan kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Seperti anak-anak pada umumnya, saat pertama kali masuk sekolah, pasti ada rasa takut dan asing. Tetapi Bapak Ibu Guru dengan ramah membuat kita nyaman berada di MI Takmirul Islam Surakarta. Entah setebal apa kesabaran mereka, mendidik kami menjadi versi terbaik. Bapak Ibu Guru tidak pernah membanding-bandingkan di antara murid satu dengan murid lainnya. Tak hanya mendidik, mereka juga memperhatikan kesehatan murid-muridnya. Teman-teman, tidak terasa ini adalah saat-saat terakhir kita sebagai siswa kelas 6 di sekolah yang kita cintai ini, MI Takmirul Islam Surakarta. Selama 6 tahun kita telah belajar, bermain, dan bertumbuh bersama, kami sangat merasa sangat beruntung bisa bersekolah di MI Takmirul Islam Surakarta karena kami tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga belajar dan berkegiatan di luar sekolah. Saat kelas 1, kami mabi dan mengikuti kegiatan yang sangat seru di Hotel Asalam. Kelas 2, kami mengikuti kegiatan mabi di sekolah. Ini kali pertama kami tidur di sekolah. Kegiatan mabi ada soal berjamaah, sholat tahajud, dan pada saat malam hari ada pertunjukan yang menyenangkan. Kelas 3 dan 4, kami belajar secara daring karena ada pandemi COVID-19. Kami belajar dari rumah. Awalnya kami mengalami kesulitan karena tidak bertemu langsung dengan guru, namun lama-kelamaan jadi terbiasa. Kelas 5, kami senang karena pandemi sudah selesai dan kami kembali belajar di sekolah, bertemu dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Pengalaman yang tak terlupakan saat mengikuti IHS, Islamic Homestay di Klaten. Saat IHS kami belajar bersosialisasi dan berempati dengan masyarakat dengan ikut kegiatan bakti sosial. Selain itu, kami juga mengikuti kegiatan outbound dan tubing di Vermont yang sangat menyenangkan. Kelas 6, kami belajar dengan lebih intensif untuk menghadapi ujian sekolah. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan berbagai macam ujian dengan baik. Setelah ujian, kami mengikuti study tour ke planetarium dan saloka bersama Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Ibarat novel, saat ini kami telah berada di akhir halaman. Tinggal beberapa baris lagi, kami akan menuntaskan kisah ini. Kami telah mengisi lembaran-lembaran ini dengan berbagai kisah senang, sedih, gembira, canda, dan tawa. Tak kurang pula, kisah penuh makna yang telah kami alami di MITI tercinta menjadi bekal bagi kami dalam pengembaraan ilmu di tingkat selanjutnya. 6 tahun sudah berlalu, kami mendapat banyak ilmu dan pengalaman yang tak terhingga. Ini semua berkat kesabaran Bapak Ibu Guru dalam mendidik dan membimbing kami. Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan. Mohon maaf atas segala kenakalan kami, tingkah pola kami, ucapan kami yang tak berkenan di hati Bapak Ibu Guru. Sertakan nama kami dalam setiap doa Bapak Ibu Guru. Semoga kami menjadi anak-anak yang soleh-solehah, anak-anak yang sukses di dunia dan di akhirat. Tidak lupa, kami mohon maaf dan terima kasih kepada ayah bunda kami yang selama ini dengan segala keriduan dan kesabaran memberikan segala daya dan upayanya untuk kesuksesan kami semua. Kepada teman-temanku, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Selamat melanjutkan perjuangan untuk menggapai cita-cita dimanapun berada. Semoga cita-cita kita semua dapat tercapai dan sukses selalu.
Demikian dari kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ucapan terima kasih dan testimoni mewakili teman-teman dari kelas 6 yang telah dibawakan oleh Ananda Aisyah Akila Khairunisa, Zafira Adelina Rakesia, dan Zidan Ar-Razi Syah Maulana. Bapak Ibu yang kami hormati, meniti acara yang berikutnya, kali ini kita akan menyaksikan sebuah drama. Drama kali ini cukup spesial, Bapak Ibu, sudah dipersiapkan matang-matang. Dan penampilan drama ini akan ditampilkan oleh perwakilan dari siswi kelas 6. Untuk artisnya siapa saja, wah ini spesial Bapak Ibu. Nah, maka dari itu kepada anak-anak drama dipersilakan. Kisah di sebuah desa, hiduplah seorang ibu dengan dua putrinya, Ningrum dan Fitri. Ningrum adalah anak yang cerdas. Berkat kecerdasannya, dia mendapatkan beasiswa untuk belajar di SD terkemuka di kotanya. Namun, Ningrum memiliki sifat yang tidak baik. Dia takut jika teman-temannya mengetahui keadaan keluarganya yang sebenarnya. Keluarganya tergolong kurang mampu. Ayah Ningrum sudah lama meninggal. Setiap hari, ibunya berjualan tahu goreng keliling untuk menghidupi keluarganya. Sebaliknya, Fitri, adik Ningrum, adalah anak yang baik. Meskipun tidak terlalu berprestasi seperti kakaknya, Fitri adalah anak yang sabar dan selalu bersyukur. Fitri sangat menyayangi ibunya. Suatu pagi sebelum berangkat sekolah, Ningrum mendapati seragam sekolahnya masih kusut, sedangkan baju Fitri sudah rapi.
Dengan bersungut-sungut, Ningrum berteriak memanggil ibunya. Bu! Ibu! Kok seragam sekolahku masih kusut kayak gini sih? Lihat, seragam Fitri aja udah rapi. Oh iya, ibu kan lebih sayang sama Fitri. Ya Allah, nak, kenapa kau marah-marah seperti ini? Hari ini ibu lagi tidak enak badan, nak. Kau bisa menyetrika bajumu sendiri seperti adekmu, kan? Halah, alasan terus. Mendengar teriakan kakaknya, Fitri mendatangi ibunya. Fitri terkejut melihat apa yang dilakukan Ningrum kepada ibunya. Ngapa sih, Kak? Nah, ini si anak kesayangan. Nggak usah ikut campur lah. Pura-puranya membela kayak gitu biar apa? Biar dilayanin. Biar disiapin bajunya. Ya Allah, Kak. Ini aku nyiapin sendiri loh. Ibu juga lagi sakit, Kak. Masa aku tega? Halah, anak sama ibu sama aja. Banyak alasannya. Dengan kesal, Ningrum beranjak meninggalkan ibu dan adiknya ke dalam kamar untuk bersiap berangkat sekolah. Dengan kesal, Ningrum beranjak meninggalkan ibu dan adiknya ke dalam kamar untuk bersiap berangkat sekolah. Begitu sudah siap berangkat sekolah, Ningrum keluar dari kamarnya. Dia mendengus kesal melihat menu sarapan paginya. Nasi putih dan potongan kecil tahu goreng, lagi dan lagi seperti biasanya. Bu, ibu. Ada apa, nak? Kenapa teriak-teriak memanggil ibu? Lauknya ini, bu. Ngapa setiap hari tahu goreng sih? Ayam atau daging gitu, bu, biar ada gizinya. Ningrum, ibu lagi gak punya uang buat membeli itu semua. Bersyukur, nak. Alhamdulillah masih diberi makanan dan minuman oleh Allah. Walau hanya sederhana seperti ini, gak baik mengeluh seperti itu, nak. Ibu, kalau emang Allah sayang sama kita, harusnya kita gak jadi miskin kayak gini dong. Astagfirullah, istighfar Ningrum, gak baik bicara seperti itu. Memang kayak gitu kenyataannya. Ya udah, aku gak jadi sarapan. Minta uang dong, bu. Aku sarapan di kantin aja. Cepetan. Ini, nak. 5.000 lagi. Hanya itu saja sisa uang ibu. Cari pekerjaan lain, kek. Yang penghasilannya lebih layak. Jangan cuma jual tahu goreng keliling aja. Kapan kita jadi orang kaya kalau ibu cuma jualan tahu goreng keliling? Astagfirullah, Ningrum. Ampunilah anak hamba, ya Allah. Sepulang sekolah, Ningrum berkumpul dengan teman-temannya di halaman sekolah sambil membahas tugas kelompok. Tiba-tiba, ibu Ningrum datang untuk menawarkan dagangan tahu gorengnya. Ningrum terkejut, kaget, dan malu. Kenapa ibunya mesti jualan di sekolahnya? Bu, beli tahu gorengnya dong, bu.
Wah, sepertinya enak nih. Ning, kau mau beli nggak? Asli ini enak banget. Enggak lah, aku tuh nggak bisa makan gorengan kayak gitu. Nggak sehat, nanti tenggorokanku sakit. Hus, Ning, lo nggak boleh kayak gitu. Kasian tahu ibunya. Maaf ya bu, maklumin saja bu teman saya yang ini. Emang kayak gitu orangnya. Iya, nggak apa-apa nak. Ini bu uangnya, jadi 15.000 ya, berdua sama Salsa. Iya nak, terima kasih banyak ya. Ya sudah, ibu lanjut jualan lagi ya. Iya, sama-sama bu, hati-hati di jalan bu. Ning, lo kenal ya sama ibu yang tadi? Enggak lah, masa aku kenal sama ibu dekil kayak gitu. Hati-hati makan gorengannya, bisa-bisa perut kalian sakit loh. Istighfar Ningrum, gak boleh ngomong kayak gitu. Ibu tadi kan jualannya halal. Mungkin saja ibu tadi jualan tahu untuk membiayai sekolah anaknya. Loh, kok kalian jadi belain ibunya sih? Bukan begitu Ning. Udah ah, mending aku pulang aja. Sesampainya di rumah, Ningrum memanggil ibunya dengan kesal. Bu, ibu. Apalagi sih kak, teriak-teriak terus. Ibu lagi istirahat, ibu juga lagi sakit. Sakit. Ningrum, kamu udah pulang sekolah nak. Ibu, Ningrum kasih tahu ya bu, jangan lagi ibu jualan ke sekolahku. Aku malu bu, aku malu. Nanti kalau temen-temenku tahu aku cuma anak penjual tahu goreng keliling, mau ditaruh mana mukaku bu? Astagfirullah Ningrum, jaga ucapanmu. Udahlah bu, aku tuh capek dengerin ibu istighfar terus. Pokoknya Ningrum gak mau lagi lihat ibu jualan tahu goreng di sekolah. Jangan bentak ibu kayak gitu. Kasian kak, ibu lagi sakit loh. Diam kamu anak kecil, gak usah ikut campur. Udah, jangan bertengkar. Ibu gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok nak. Urusin tuh ibu. Suatu hari, Salsa dan Dina pergi ke rumah Ningrum untuk mendiskusikan tugas kelompok. Mereka sengaja tidak memberitahu Ningrum. Sesampainya di depan rumah Ningrum, mereka terkejut melihat ada si ibu penjual gorengan sedang menyapu halaman rumah. Loh, Din, itu kan ibu-ibu yang jual tahu goreng di sekolah kita kan? Iya, kok nyapu halaman rumah Ningrum sih? Jangan-jangan salah alamat. Tanya dulu yuk. Permisi. Bu, mau tanya. Ini benar rumah Ningrum kan? Iya, benar ini rumahnya. Loh, kok ibu ada di sini, Bu? Oh, saya ibunya Ningrum. Ada apa ya, Nak? Enggak bu, lain kali saja kami kemari lagi. Permisi bu. Ternyata itu ibunya Ningrum. Tapi kenapa Ningrum bersikap seperti itu? Entahlah Din, mungkin Ningrum malu kali ya punya ibu penjual tahu goreng seperti itu. Dina dan Salsa terkejut. Mereka tidak menyangka si penjual gorengan adalah ibu si Ningrum. Pantas saja sikap si Ningrum sangat ketus pada si ibu tadi. Akhirnya mereka pamit. Mereka mengurungkan niatnya untuk mengerjakan tugas kelompok.
Sudah beberapa hari ini Fitri tidak masuk sekolah. Sakit ibu semakin parah. Sedangkan Fitri tak ada biaya untuk berobat. Akhirnya Fitri merawat ibunya yang sakit di rumah. Ningrum tetap pergi ke sekolah seperti biasanya. Dia tidak mau ketinggalan pelajaran. Toh ibunya sudah ada yang merawat. Hingga suatu siang sepulang sekolah, Ningrum terkejut. Rumahnya ramai. Para tetangga berdatangan. Ningrum buru-buru masuk ke rumahnya. Perasaannya campur aduk. Ada apa ini? Yang sabar ya Ningrum. Insya Allah ibumu husnul khotimah nak. Ah, ngomong apa sih kalian? Ngada-ngada aja. Kak, kak, ibu kak, ibu ninggalin kita. Enggak, ini semua gak mungkin terjadi. Ini cuma mimpi. Ibu gak mungkin meninggal. Ibu pasti cuma tidur doang kan bu. Bu, bangun bu. Jangan tinggalin Ningrum sama Fitri bu. Maafin Ningrum bu. Ningrum banyak salah sama ibu. Maafin Ningrum bu. Bangun bu. Ningrum terdiam, tidak percaya pada apa yang terjadi. Air matanya menetes, jatuh satu demi satu. Terbayang semua perlakuan dan ucapannya pada sang ibu. Ningrum menangis terseduh. Ningrum menyesal. Satu minggu sudah sepeninggal ibunya, Fitri merasakan kerinduan yang mendalam. Sambil merenung, Fitri mengungkapkan perasaannya dengan menyanyikan sebuah lagu. Ibu, sekarang aku udah ikhlas. Walaupun hati ini masih sedih, hanya doa yang bisa aku panjatkan untukmu. Aku kangen sama ibu. Seminggu sudah.
dirimu. Belum sanggup untuk jauh darimu, yang masih selalu ada dalam hatiku. Tuhan belum mampukan aku untuk doakan dirinya semua cerita tentangnya, yang membuatku selalu teringat akan cinta yang dulu hidup. Kak, kita udah gak punya siapa-siapa lagi. Sekarang yang aku punya cuma tinggal Kak Ningrum doang. Iya, Dek. Sekarang kita udah tinggal berdua doang. Maafin kakak ya, selama ini suka marah-marah sama kamu. Kakak baru nyesel sekarang setelah ibu meninggal. Iya, Kak. Gak apa-apa. Udah aku maafin kok dari kemarin. Sekarang kita yang akur ya kak, karena sekarang kita cuma tinggal berdua doang. Betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu, setulus pesanmu kepadamu serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti, lagu ini ku akhiri. Oh, bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Sampai nanti, bersinarlah terus sampai nanti.
sinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Sekian persembahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
bebas dari itu dunia kan menghakimimu. Ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus kuat, kau harus kuat, kau harus hebat, muntas arayanku. Kita beri aplaus yang meriah sekali lagi untuk penampilan anak-anak kita. Ayo turun. Duduk bareng-bareng ya. Assalamualaikum. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan drama dari kelas 6 MI Ta'mirul Islam Surakarta. Hadirin yang kami hormati, kita beranjak menuju acara yang selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama adalah sambutan dari Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Yasin MPD. Kepada Bapak Muhammad Yasin MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlu 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MI Ta'mirul Islam Surakarta, yang saya hormati semua pengurus Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta, Bapak Ibu guru karyawan MI Ta'mirul Islam Surakarta, dan tak lupa pula Bapak Ibu wali siswa yang saat ini hadir dalam acara akhir sanah MI Ta'mirul Islam Surakarta. Sebelumnya marilah kita selalu panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah saling memberikan motivasi pada anak-anak kita yang di akhir hari ini mengadakan akhir sanah. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, hadirat yang saya hormati, yang pertama saya mewakili dari Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta mengucapkan selamat bagi adik-adik yang telah menempuh dalam proses belajar mengajar di MI Ta'mirul Islam Surakarta dengan harapan dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mudah-mudahan bermanfaat maslahah fiddini wa dunya wal akhirah. Yang kedua kalinya saya ucapkan kepada Bapak Ibu wali murid MI Ta'mirul Islam Surakarta yang telah mempercayakan kepada Yayasan Ta'mirul Masjid Tegal Sari Surakarta yang telah bekerja sama di dalam membina, mendidik, mengarahkan
kepada anak-anak kita semua, dan semoga anak-anak ke depan mendapatkan rasa dari keilmuan yang ditimba di MI dan lingkungan Masjid Tegal Sari Surakarta. Hadirin hadirat yang saya hormati, kami di yayasan mengupayakan semaksimal mungkin di dalam proses pembelajaran khususnya untuk anak-anak baik di MI, di SD Tamidul Islam maupun di SMP maupun di SD Inovatif. Namun kita bisa lihat bersama dalam keterbatasan sarana prasarana dan sarana bermain untuk anak-anak. Namun hal yang demikian perlu kita syukuri bersama, kondisi yang demikian telah banyak menghasilkan anak-anak yang berlian yang tetap di dalam keilmuan baik sains maupun keilmuan Islam yang telah dilakukan di lembaga Yayasan Takmirul Islam Surakarta. Perlu saya sampaikan di dalam kesempatan ini dan mohon doa restu dari Bapak Ibu wali murid, siswa dan Bapak Ibu guru dan seluruh pengurus yayasan. Mungkin dalam masih dalam proses untuk pembangunan lantai 4 di sebelah belakang atau di sebelah barat masjid. Sampai hari ini kami berupaya untuk menyelesaikan dari proses perizinan dan mudah-mudahan tidak terlalu lama nanti akan segera dibangun dan diwujudkan. Kesemuanya adalah untuk aktivitas proses belajar mengajar yang sedang kita lakukan bersama. Hadirin hadirat yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan terima kasih seluruhnya. Hal-hal yang terkait dengan proses belajar mengajar anak-anak dan mudah-mudahan amal ibadah Bapak Ibu khususnya wali murid, Bapak Ibu guru dan seluruhnya dari kepala sekolah sampai jajarannya dan semua pengurus yang mengupayakan di dalam melaksanakan proses belajar mengajar ini, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Kita diberi kesehatan oleh Allah SWT dan semua aktivitas kita diberikan jalan oleh Allah SWT. Kurang lebihnya ini aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Yasin yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sambutan yang selanjutnya yakni sambutan dari Kepala Madrasah MI Takmirul Islam Surakarta sekaligus melaporkan dan menyerahkan kembali siswa kelas 6 kepada wali murid. Kepada Bapak Irma Yohansyah, Magister Agama, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sadiqul wa'adil amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengurus Yayasan Takmirul Masjid Tegal Sari Surakarta, yang kami hormati Bapak Ibu wali murid kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta, segenap tamu undangan, khususnya anak-anakku kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa hadir di tempat ini dalam rangka haflah ikhtitam atau akhirus sanah kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta. Acara perpisahan seperti ini sudah rutin kita lakukan setiap tahunnya. Namun demikian, tetap selalu bagi saya pribadi ini adalah di samping suatu kegembiraan, kebahagiaan, karena alhamdulillah putra-putri siswa-siswi kita semua ini alhamdulillah 100% lulus semuanya dengan nilai yang bagus. Tetapi di sisi yang lain, saya khususnya itu sangat bersedih karena walaupun saya bertemu dengan anak-anak ini hanya selama 1 tahun kurang lebih, mengajar mereka itu hanya kurang lebih 1 tahun, rasanya mau berpisah itu sedihnya luar biasa. Bahkan tadi ketika acara penampilan anak-anak kelas 6, saya tidak kuasa untuk menahan menitikkan air mata. Ini mungkin salah satu bentuk cinta dan sayang saya kepada anak-anakku semuanya. Pak Johan mendoakan mudah-mudahan anak-anakku semua bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi yang diinginkan, yang diharapkan, dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masa depan kalian semua. Mudah-mudahan sukses ya. Sukses di masa depan, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid kelas 6 MI Takmirul Islam Surakarta, selama kurang lebih 6 tahun kami menerima amanah dari panjenengan untuk membimbing, mendidik putra-putri panjenengan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan amanah tersebut. Kami berterima kasih panjenengan percaya kepada kami untuk mendidik putra-putri panjenengan. Kami benar-benar bersyukur dan berterima kasih sekali. Akan tetapi kami menyadari bahwa di dalam kami memberikan pelayanan, pendidikan, ya, menanamkan akhlak, adab ya, kepada putra-putri panjenengan, walaupun sudah kami maksimalkan, tetapi saya yakin bahwa apa yang kami sampaikan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Bapak Ibu wali murid semuanya. Semoga panjenengan kerasa memberikan maaf dan mendoakan kami. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi memberikan pelayanan pendidikan kepada murid-murid kami dari kelas 1 sampai dengan kelas 5 yang sekarang ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru kami diberi kesabaran, diberi kekuatan, diberi kemampuan, keikhlasan untuk bisa mendidik siswa-siswi MI Takmirul Islam Surakarta, mencetak generasi Islami, generasi yang beradab, generasi Qur'ani. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, tibalah saatnya kami mewakili segenap Bapak Ibu guru karyawan MI Takmirul Islam Surakarta menyerahkan kembali putra-putri panjenengan yang selama kurang lebih 6 tahun kami didik, kami serahkan kembali, kami kembalikan kepada panjenengan sedaya. Apa adanya yang sudah kami sampaikan ini, sekali lagi mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu bisa meneruskan, bisa memilihkan pendidikan bagi putra-putri panjenengan yang lebih baik lagi, sehingga menjadi putra-putri qurrata ayun bagi panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.
Mungkin ini yang bisa kami sampaikan selaku Kepala Madrasah di dalam sambutan dan juga melepas putra-putri kami. Kami doakan semoga anak-anak kita semua ini sukses selalu, sukses dunia dan sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mohon maaf jika banyak kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Irma Yuhansyah, Magister Agama, yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus menyerahkan kembali siswa kelas 6 kepada wali murid. Hadirin yang berbahagia, meniti acara yang selanjutnya, yaitu sambutan sekaligus penerimaan kembali siswa kelas 6 dari Madrasah Ibtidaiyah Takmirul Islam Surakarta kepada wali siswa, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Margono MT, di mana beliau adalah ayahanda dari Ananda Hafiza Alia Rahman kelas 6 Usman. Kepada beliau Bapak Dr. Margono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati pengurus Yayasan Takmirul Islam Surakarta, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MI Takmirul Islam Surakarta, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru MI Takmirul Islam Surakarta. Juga Bapak Ibu Wali Murid kelas 6 MI Takmirul Islam yang kami hormati, sekaligus saya mohon izin untuk mewakili Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan juga merupakan apa yang menjadi unek-unek Bapak Ibu sekalian. Dan anak-anakku siswa kelas 6 yang saya banggakan, Bapak Ibu hadirin semuanya, yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada MI Takmirul Islam Surakarta, kepada Yayasan Takmirul Islam Surakarta, yang pertama adalah kami sangat berterima kasih telah menjalankan atau melaksanakan pendidikan dari sejak kelas 1 hingga kelas 6, dan kami sangat merasakan bahwa keikhlasan dan kesungguh-sungguhan Bapak Ibu sekalian adalah modal utama untuk mendidik anak-anak kami, sehingga untuk itu kami menyampaikan beribu-ribu terima kasih, sekaligus berdoa semoga apa yang telah disampaikan Bapak Ibu sekalian dalam rangka mendidik anak-anak kami, kami tidak bisa membalas secara pribadi. Semoga Allah SWT
menjadikan amal Bapak Ibu sekalian sebagai amal soleh, sebagai ilmu yang bermanfaat sehingga menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian. Berikutnya, tidak lupa kami juga mohon maaf. Sebagai orang tua, sebenarnya kami memahami, menyadari bahwa pendidikan anak-anak kami tidak bisa diserahkan begitu saja kepada sekolah, tapi harus menjadi kerjasama yang kompak, yang sinergi yang baik dari orang tua dengan sekolah. Oleh karena itu, kalau selama ini sebagai orang tua barangkali ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, kepala sekolah, guru maupun staf pendidikan di MI Takmirul Islam, kami melihat bahwa pendidikan MI ini adalah pendidikan dasar yang merupakan pendidikan formal pertama yang akan membentuk pribadi-pribadi pada anak-anak kami, sehingga apa yang selama ini telah dijalankan oleh MI Takmirul Islam, khususnya oleh Bapak Ibu Guru, kami berharap itu bisa menjadi dasar yang kuat bagi anak-anak kami untuk menjalankan tingkat pendidikan di level berikutnya. Sebagaimana yang telah menjadi visi MI Takmirul Islam adalah mendidik anak-anak menjadi siswa yang berakhlak mulia, berwawasan global, dengan berpijak pada landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sangat berharap doa dari Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan kami sebagai orang tua bisa melanjutkan atau tetap memegang visi MI Takmirul Islam ini pada level-level pendidikan di masa-masa yang akan datang. Saya sebagai orang tua, Bapak Ibu, keluarga besar MI Takmirul Islam Surakarta juga sangat berharap bahwa dalam perkembangan global, kemajuan teknologi digital ini, kita semua melihat bahwa saat ini ada risiko besar yang dihadapi oleh anak-anak kita, yaitu munculnya istilah generasi strawberry. Dan mohon maaf, pengalaman saya, kebetulan saya juga adalah pengajar, itu bukan sekedar sebutan, tapi fakta-fakta itu kita hadapi di lapangan. Sehingga harapan kami bahwa MI Takmirul Islam tetap bisa mempertahankan visi dan misinya, sekaligus dengan keikhlasan Bapak Ibu sekalian bisa mendidik peserta didik berikutnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Artinya perbaikan yang berkelanjutan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Kami yang sudah menjadi wali kelas 6 dan barangkali hari ini adalah, kalau bahasa masyarakatnya, hari perpisahan, sangat berharap ini hanyalah perpisahan secara formal, tapi dalam ikatan silaturahmi ini tetap terjalin antara MI Takmirul Islam dengan lulusannya, baik
siswanya maupun orang tuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi harapan kami bahwa atau doa kami, harapan dan doa kami MI Takmirul Islam semakin berkembang dengan tetap kukuh, tidak terlindas oleh perkembangan global, yaitu mendasari, membangun pribadi-pribadi siswa menjadi seorang siswa yang berakhlak mulia, berwawasan global, yang didasarkan kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu barangkali doa dan harapan kami kepada MI Takmirul Islam, semoga ke depan semakin berkembang, bukan hanya berkembang dari secara fisik, tapi mudah-mudahan non-fisik, SDM maupun yang lain juga mengalami perkembangan sehingga bisa menjalankan proses pendidikan dengan lebih baik. Yang terakhir, saya sebagai orang tua untuk anak-anak kami, anak-anak ya, tolong diperhatikan sebentar, saya mewakili bapak ibu anak-anak sekalian, bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan kita, hari kebahagiaan anak-anak sekalian, tapi harus diingat bahwa ini adalah menjadi hari awal bagi anak-anak sekalian untuk melangkah lebih jauh, menjalani pendidikan yang lebih tinggi, sehingga anak-anak sekalian harus mempersiapkan diri sekaligus berupaya dengan sungguh-sungguh, anak-anak sekalian bisa mewujudkan harapan bapak, ibu, anak-anak sekalian. Yang terakhir, anak-anakku, kalian sudah 6 tahun menjalani proses pendidikan di MI Takmirul Islam, sebagaimana tadi sudah diungkapkan pada prosesi haflah tadi. Anak-anak sekalian, jangan sampai lupa, berbakti kepada guru itu adalah menjadi kewajiban anak-anak sekalian, agar kesuksesan yang akan anak-anak raih menjadi kesuksesan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Dan kami sekali lagi berdoa semoga MI Takmirul Islam selalu berkembang. Anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh, menjadi generasi penerus yang soleh, dan selalu terjalin antara MI Takmirul Islam dengan anak-anak maupun orang tua yang pada hari ini melaksanakan prosesi haflah iftitam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Margono MT yang telah menyampaikan sambutannya. Dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan secara simbolis dari wali siswa kelas 6 kepada madrasah. Kami mohon kepada Ibu Yuniati Krendowardani ST selaku perwakilan dari wali siswa kelas 6 dan Bapak Erma Yohansyah selaku perwakilan dari MI Takmirul Islam Surakarta. Kami persilahkan.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah tadi penyerahan kenang-kenangan secara simbolis dari perwakilan wali siswa kelas 6 kepada MI Takmirul Islam Surakarta. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang selanjutnya, yakni penganugerahan bintang prestasi dan penyerahan hadiah kepada siswa kelas 6. Pada kesempatan kali ini akan kami bacakan beberapa kategori perbintangan. Kategori yang pertama adalah bintang karakter. Kami mohon kepada Bapak Kepala Madrasah, Bapak Irma Yohansyah, dan Bapak Wakil Kepala Madrasah, Bapak Andi Alvan Kodri, berkenan untuk menyerahkan bintang karakter kepada siswa-siswi kelas 6.